wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya suka cita ya, kita teruskan. Saya mempersilakan Saudara Imam Haji Abdul Basit Saleh, Imam Kariah Kampung Selusuk, untuk memimpin bacaan doa selamat kesyukuran. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Al-Fatihah. Alhamdulillah dan syaitan dan Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim. Allahumma innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arshil azim. Innaka al-barrul jawadul karim. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Ditambah Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah segala kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kesyukuran yang kami adakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alun lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu ya Allah, dari segala perkara yang boleh mencacat-celahkan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu ya Allah. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Satu pimpinan yang amat berhormat akan terus diberkati oleh Allah, dibimbing dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan dan menggalas tugas yang telah beliau pikul. Dan tentunya tugas ini tidak dapat dilaksanakan bersendirian, perlu juga kita. Jadi sama-sama kita untuk menggalas tugas ini. Mudah-mudahan anugerah pelantikan pada kita pada malam ini adalah merupakan yang terbaik, insyaallah. Jadi untuk meneruskan majlis pada petang ini, sukacitanya saya mempersilakan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor untuk menyampaikan ucapan ulungnya pada malam ini di tempat ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis yang saya hormati Tan Sri Sukarti, mantan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Ketua Daerah Tuaran, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya tidak pernah bermimpi menjadi ketua MUFTI. Tidak terlintas di dalam pikiran saya. Jadi ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, segala-galanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia tertulis begitu dalam perjalanan hidup kita, maka jadilah. Jadi kepada saya, inilah cabaran-cabaran yang saya hadapi, satu tanggung jawab yang amat besar, karena bukan senang menjadi ketua kerajaan. Macam-macam cabaran, berat Tuhan yang tahu. Mungkin Tan Sri Sukarti mempunyai pengalaman
karena sebagai SKN dia kepada Ketua Menteri. Jadi apapun, saya tidak mau percakapan yang lebar, saya cuma ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat kita di Tuaran, sama ada yang telah mengundi saya ataupun tidak. Saya menjadi wakil rakyat kepada semua kaum, tanpa mengira suku, kaum, keturunan dan kepercayaan agama. Selepas pilihan raya, kita ada tanggung jawab untuk berkhidmat kepada rakyat. Jadi itulah yang akan saya lakukan tanpa memilih kaum ataupun agama, kepercayaan politik mereka. Saya hanya tahu sebagai wakil rakyat, jika sekiranya rakyat mempunyai masalah, keperluan, itu yang saya tahu. Saya tidak akan bersandarkan kepada ideologi, politik dan sebagainya. Tetapi kita mesti memberi khidmat kepada semua rakyat. Pilihan raya sudah berlalu. Kita mesti sama-sama, terutama sekali di Tuaran ini, bangunkan Tuaran ini. Apa yang baik kita akan lakukan untuk rakyat. Jadi saya amat berterima kasih kepada semua rakyat saya di Tuaran yang telah memberi sokongan kepada saya daripada tahun 1990, 30 tahun sudah. Mungkin ini adalah kemuncak kerja politik saya. Saya tidak pernah minta jadi Ketua Menteri, tetapi saya diberi kepercayaan bukan saja oleh Tuhan yang terutama, tetapi semua kawan-kawan dalam Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional serta kita. Saya cubalah sedaya upaya saya. Bukan saya pikir Tuaran yang lebih besar ialah negeri Sabah. Bagaimana kita memulihkan ekonomi yang teruk akibat COVID. Tadi saya bercakap kepada seluruh kerajaan negeri, perkara pertama yang mesti kita lakukan ialah untuk menghadapi ancaman COVID-19. Kerana sekarang di Sabah beratus sudah dapat jangkitan COVID. Di sebelah pantai timur, Tawau, Kunak, Lagatu dan Sempurna sudah lockdown. Orang sana tidak boleh keluar dan kita tidak boleh pergi di sana. Ini mengakibatkan, melibatkan keselamatan dan nyawa rakyat kita. Saya dengan jelas memberitahu SKN Datuk Saparuntung, inilah keutamaan kita untuk mengatasi penularan COVID-19 ini. Dan yang kedua, kita kena memikirkan macam mana membangun Sabah, macam mana memulihkan ekonomi kita. Ini semua dunia terjejas, negara kita terjejas, apalagi negeri Sabah, semua terjejas akibat COVID-19. 4 bulan kita, 5 bulan kita tidak boleh keluar kerja, tempat kerja ditutup, tiada tempat kita. Tetapi kita bersyukur yang amat berhormat Perdana Menteri bagi tolong rakyat yang layak, yang tidak dapat mencari kerja, dia bagi peruntukan untuk mengatasi masalah terkesan daripada COVID-19. Dia umum lagi balik baru-baru ini, ada lagi bantuan start 2010 ini, ada lagi bantuan kepada rakyat. Kita prihatin. Jadi ini semua adalah untuk membantu rakyat. Dan saya bersyukur Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri kita, begitu prihatin kepada rakyat negara, dia tolong semua yang rakyat.
Jadi adalah nafas kita dalam masa lockdown baru-baru ini. Tetapi sekarang ada lagi penularan, jadi kita kenapa hati-hati. Jangan ambil ringan keadaan ini. Sudah ada di Kota Kinabalu, di Likas. Bikin takut ini. Ini tidak mengenal siapa. Asal limpas semuanya, walau sehat. Asal masuk hidung, mulut, jalan. Jadi kita kena hati-hati. Jadi tutup mulut, muka. Kita jaga ini. Inilah prioriti utama kerajaan yang saya pimpin. Dan insya Allah pelan-pelan kita atur. Kita sudah ada perancangan yang jelas nanti. Kita akan umumkan dalam beberapa hari atau minggu lagi. Kita atur pelan-pelan. Jadi saya sekali lagi ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan rakyat yang mengundi dan berdoa untuk kemenangan saya di Selamat. Kesempatan kita terhindar daripada bala yang sedang melanda ini, dan saya memohon supaya kita mendapat rahmat kebaikan dengan perjumpaan secara santai pada malam ini. Untuk saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Dengan COVID ini bukan senang kita mengadakan program. Kita panggil ramai-ramai, memang tidak boleh sudah ini. Jadi timbullah kalau sudah semua dapat diatasi, walaupun 1-2 bulan, 3 bulan, mungkin kita adakan satu ucap terima kasih di tuaran ini yang akan kita adakan di Dewan Seri Sulaiman. Tetapi kita tidak tahu bila, karena selagi COVID ini ada, jangan kita sembarangan. Jadi selamat semua, terima kasih. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam.